Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memasak kerang dengan mudah, gak pakai ribet. Mula-mula kita cuci kerang sampai bersih ya, Chef. Kita tiriskan. Kita panaskan air. Setelah mendidih, kita tambahkan garam untuk merebus kerang terlebih dahulu. Masukkan kerang ke dalam panci. Kita rebus sebentar saja, 2 menitan. Siapkan bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, jahe, serai, daun salam, dan cabai, serta tomat. Kita cincang semua bumbu ya, Chef. Kecuali lengkuas, kunyit, jahe, dan serai kita geprek. Setelah kurang lebih 2 menit, kita buang airnya. Kita rebus air kembali. Setelah air mendidih, kita masukkan semua bumbu-bumbu tadi kecuali cabai. Setelah mendidih, kita tambahkan garam dan gula pasir secukupnya. Kita cicipin dulu. Jika rasa sudah mantap, kita tinggal memasukkan kerang yang tadi yang sudah direbus. Masukkan cabai di akhir agar anak bisa ikut memakannya. Terima kasih sudah subscribe.